Program Uang Kaget Lagi kembali hadir membantu masyarakat yang membutuhkan. Di Jayanti, Kabupaten Tangerang, seorang pencari ikan mendapatkan berkah uang kaget. Dalam program ini, Sarkani ditantang membelanjakan uang 15 juta rupiah dalam 30 menit saja. Luapan haru dan rasa penuh syukur dipanjatkan Sarkani kepada Sang Kuasa atas rezeki menjadi peserta program Uang Kaget Lagi. Sarkani yang kesehariannya menjadi seorang pencari ikan di Danau Desa Jayanti mendapatkan berkah dari program Uang Kaget Lagi senilai 15 juta rupiah. Didampingi eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo dan tim Uang Kaget Lagi, Sarkani ditantang membelanjakan uang 15 juta rupiah dalam waktu 30 menit di Pasar Cisoka, Tangerang. Berbagai keseruan mewarnai proses berbelanja, hingga aksi tawar-menawar cepat dilakukan karena diburu waktu. Tidak hanya membeli perabotan dan alat elektronik, target bersama timekeeper Soraya Rashid dan eksekutif chairman MNC Group Hari Tanusudibyo juga berlari menyambangi toko emas untuk membeli perhiasan. Ini awal yang baik buat Pak Sarkini, dapat rezeki. Tapi ingat, rezeki itu bukan berarti kemudian nanti jadi santai. Rezeki itu dibuat sebagai batu lompatan awal, supaya lebih maju lagi, supaya kerja lebih keras lagi, disiplin, didik anak-anak, supaya anak-anak jadi nanti berhasil. Sebagai program yang digemari masyarakat, program Uang Kaget Lagi akan terus menyasar target yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Tangerang, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews, melaporkan.